kita tuang sini dulu, sob. Wow. Kental, gurih, nikmat nih, sob. Oke, sob. Sekarang kita akan bikin adonan garetok dulu nih. Jadi ada tepung beras. Ini kita akan sangrai dulu. Ada tapioka juga. Tujuannya biar nanti nggak terlalu bau tepung ya. Kita aduk-aduk. Oke, sob. Ini udah selesai disangrai. Kita matikan kompor. Masak air. Kasih garam sama sedikit kaldu bubuk. Kasih minyak goreng. Tunggu sampai mendidih. Kita tuang air yang udah dimasak mendidih ini langsung. Kita aduk dalam keadaan panas ya ini. Nah, kalau udah nggak terlalu panas, kita ulenin pakai tangan aja biar bisa dibentuk ya. Nah, ini kita buat di panjang. Kita potong-potong dulu ya. Terus kita buletin. Panjang. Kita padet-padetin dulu. Kalau udah padat bentuk panjang, kita potong-potong. Kita rebus garetoknya. Ini air, kita kasih minyak goreng. Kemudian kita masukin. Kita rebus sampai dia matang. Oke. Garetoknya udah matang. Ini dia. Kita angkat dulu ya. Sekarang kita bikin kuahnya. Jadi kita masukin dulu minyak goreng. Kemudian kita masukin tepung terigu 2 sendok makan. Lalu kita aduk. Kita masak dulu ini. Kita bikin roux sampai kental dan berwarna agak kecoklatan ya. Oke, sampai dia berwarna kecoklatan seperti ini ya. Ini kurang lebih kita masak selama 3 sampai 5 menit sampai warnanya coklat ya. Kita matikan kompor, kemudian kita sisihkan dulu nih. Sebagai sausnya nanti ini. Kita tuang dulu susu cair. Tambahin air putih. Kita tunggu dulu mendidih. Setelah mendidih, kita masukin garetoknya. Kemudian kita masukin juga mie, kita masak ya mie-nya. Nah, di sini kita masukin nih bumbu-bumbu. Di sini ada bawang putih yang udah digoreng, cabai bubuk, saus sambal. Kemudian kita masukin ini dia, roux sebagai pengental. Jadi lebih enak ya pengentalnya tuh pakai roux gini nih. Nah, dia nanti akan kental. Sambil kita tunggu mie-nya matang, mie-nya kecil aja. Kita kasih bumbu, garam, lada bubuk, kaldu bubuk. Wow, sausnya udah mulai mengental nih, sob ya. Mantap ini. Pedas, gurih, enak banget nih ya. Ini garetoknya nih. Ini jadi topoki nih, sob. Kemudian kita tambahin steamboat dan sosis. Kita aduk, sob. Ini lihat tuh kuahnya mengental, pedas. Wow. Kental ya, gurih. Coba bayangin, sob. Kuahnya tuh
pedas, gurih, kental gini sob. Ini Korea food banget nih. Oke ya, kita matiin. Ini udah matang semua, sosisnya juga udah mekar-mekar. Langsung kita sajiin. Kita tuang sini dulu sob. Wow. Kental gurih nikmat nih sob. Wah, udah ngeces sob. Udah pengen langsung nyobain. Nih kita cobain garetoknya sob. Wah, ini harus pakai sendok ya. Sekalian kita pengen icip-icip kuahnya. Kuahnya dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kuahnya kental gini sob. Wow, gurih ya. Karena dia pakai susu. Pedes. Wah, mantep deh. Gurih pedes. Enak banget. Ini dia. Garetoknya sob. Kita cobain. Bismillah. Mantap. Kenyal-kenyal. Kayak makan mie, mendil lebih kenyal. Nah, mie-nya sendiri udah ada di sini, sob. Wow, sini sih udah kayak mie carbonara ya. Kalian pernah bikin mie carbonara kan? Nah, ini kental-kental gini nih. Dan mie-nya tuh dari apa ya? Kuahnya dari susu. Nikmatnya. Mantap sob. Kuahnya nih benar-benar jos sampai kental pedes. Kita makan isiannya. Isian ada sosis. Wah. Di sini juga ada steamboat ya. Kita makan berkuah begini. Kuah pedas kental. Jos banget sih. Ini mewah banget sob ya. Kalian wajib coba nih. Enak banget. Oke sob, sampai di sini dulu sob. Wow, jos banget ya. Kalian wajib coba nih sob. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.